Politisi Partai PDIP Perjuangan Andreas Hugo Pereira menyindir bakal calon presiden yang menumpang legasi Presiden Joko Widodo untuk berkampanye. Terlebih bacapres tersebut bukan usungan dari PDIP. Hal itu disampaikan Andreas menanggapi cerita Jokowi yang selalu melihat fotonya disandingkan dengan seorang bacapres saat meninjau suatu wilayah. Andreas menegaskan bakal capres tersebut seharusnya memiliki program kerja sendiri, bukan malah menebeng tenar Jokowi. Menurutnya, kampanye yang baik adalah menyampaikan program yang telah dirancang ke publik. Sebelumnya, Jokowi sempat menyampaikan cerita fotonya yang bersanding dengan capres kepada publik. Berbeda dengan politisi PDIP, Jokowi justru tidak melarang ada bacapres yang menggunakan fotonya sebagai kampanye. Sementara itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menanggapi soal namanya yang ikut dikaitkan dengan baliho foto Jokowi. Menurutnya, foto dirinya bersama Jokowi yang terpasang di jalanan bukanlah hal yang patut dipermasalahkan. Terlebih, jadwal kampanye juga belum dilakukan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.